Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Selamat siang dari kawasan ruang tunggu kereta api bandara di stasiun Tugu Yogyakarta. Hari ini tanggal 18 September 2021, saya sama istri lagi mau jalan-jalan naik kereta api bandara dari stasiun Tugu Yogyakarta ke bandara IAIN yang sudah diresmikan dan beroperasi beberapa waktu yang lalu. Ini tiketnya belinya online lewat KAI Akses, harganya Rp20.000. Berhenti di stasiun Jogja, Nakes, lanjut ke Bandara IAIN dan nanti perjalanan kurang lebih sekitar 40 menit. Untuk jadwal-jadwal kereta api bandaranya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Dan udah, kalau mau naik naik aja langsung, Mbak. Yang hijau itu, Mbak. Iya, kalau mau naik itu syaratnya untuk saat ini hanya yang penting minimal divaksin dosis pertama. Kurang lebih seperti itu. Kita nanti menikmati perjalanan naik kereta api menuju ke Bandara IAIN di Kulon Progo. Seperti apa keseruannya, ikuti terus.